Itu izinkan saya untuk mengumumkan, ini adalah pengurus yang sangat terbatas dulu. Yang lainnya kami akan melengkapi, baik ketua-ketua dewan kehormatan, dewan etik, dan dewan-dewan lainnya. Itu terakhir karena ini sebagai syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Kita akan memakai prinsip miskin struktur, kaya fungsi, daripada kaya struktur, miskin fungsi. Nah, dalam penerjemahan itu, kami sebagai ketua umum terpilih menjabarkan lewat kepengurusan yang ramping. Dari 200 lebih pengurus akan kami sesuaikan dengan 100, kurang dari 100, maksimum 100, tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100.